Akhirnya, Letu TNI Vardana tampil di TV bareng Ayu Ting Ting dan Bilqis. Disebut meriahkan. Meskipun bertunangan dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Letu TNI Muhammad Vardana tak pernah muncul di acara-acara televisi. Padahal biasanya sosok yang dekat Ayu Ting Ting jadi sasaran acara talk show dan lainnya untuk mengorek hubungannya. Namun sampai kini Letu TNI Muhammad Vardana tak pernah sama sekali muncul, bahkan dalam vlog YouTube. Nah, Ayu Ting Ting akan tampil bersama Bilqis Humairah Razak di panggung dalam acara Hood Antv. Ada kabar jika Vardana akan ikut muncul bersama Ayu Ting Ting dan juga Bilqis, benarkah? Memang Ayu Ting Ting siap menikah lagi, dia yang telah menyandang status janda selama 10 tahun ini akan kembali naik ke pelaminan setelah menerima lamaran Letu Muhammad Vardana. Ayu Ting Ting masih merahasiakan waktu dan tempat pernikahannya setelah dilamar pada bulan Februari. Ayu Ting Ting yang kini genap berusia 31 tahun itu resmi bertunangan dengan Muhammad Vardana. Pertunangan hingga kriteria calon suami pedangdut bernama asli Ayu Rosmalina tersebut menjadi perbincangan warganet di media sosial hingga berbagai portal berita online. Hal ini terungkap dalam konten YouTube Ayu Ting Ting saat ngobrol bersama Wendy Jagur. Di konten YouTube tersebut, Ayu Ting Ting mengungkapkan salah satu hal terpenting dalam memilih calon suami adalah harus seiman. Gue juga ingin dia punya pekerjaan yang setidaknya setara dengan gue. Bukan berarti nggak mau dibawa gue, kata Ayu Ting Ting. Menurut gue makan aja tuh cinta, tapi kita harus berpikir pakai logika, lanjutnya. Ayu Ting Ting mengaku suka dengan laki-laki yang bertanggung jawab dan terpenting bisa menerima Bilqis seperti anak kandungnya.